Ini aku harus mandiin tadi, soalnya dia udah abu-abu bulunya ya. Udah kotor ya. You're purring so loud. Hewan kesayangan pastinya bikin rasa lelah ketika di luar rumah hilang ya guys. Apalagi disibukkan dengan syuting yang padat, membuat artis cantik Heike van der Vecken betah di rumah nih seharian dengan kucing kesayangannya nih guys. Wow, jadi gemes deh. Heike pun kerap mengupload kebersamanya dengan si Meyang nih guys. Siapa nih yang habis mandi? Ini aku harus mandiin tadi, soalnya dia udah abu-abu bulunya ya. Udah kotor ya. You're purring so loud. Heike yang memiliki hewan kesayangan di rumah nih guys. Tapi aktor tampan Keisar Hito pun juga memiliki hewan kesayangan yang gak kalah lucunya nih guys. Saking sayangnya, Hito Novelli pun sering membawa jalan-jalan hewan kesayangannya ini nih. Bahkan mereka berdua pun juga merayakan hari ulang tahun sang anjingnya nih guys. Ih, gemes banget deh. Gemes banget deh, tiap kali sebut Yepo tuh langsung ping. Aduh kangen ya, Yepo lagi ngapain, udah makan belum ya? Sampai segitunya gitu, karena dari awal kita punya Yepo sampai sekarang tuh ada aja tingkah lucu-lucunya yang dia lakuin. Bahkan gak usah ngapa-ngapain pun kita kritikin aja, ngeliat mukanya tuh udah, aduh gemes banget deh, udah diniatin banget. Udah bahas, aduh ntar Yepo ulang tahun ada kuenya ya, ada ininya ya. Itu emang Feli bener-bener sampai dia beliin topi ulang tahun buat yang dateng kan. Sampai beliin priwitan-priwitan juga, pokoknya niat banget deh. Mau nemenin mamanya pilates? Iya. Nyak ganteng. Kalau kalian ya rewan apa nih selebtubers? Bisa langsung komen di kolom komentar ya guys. Oke deh, sekian dulu videonya. Kalau suka bisa langsung di like, di subscribe. Dan kalau suka videonya, boleh banget ya di share. Bye-bye.